Toh yang ma'tikan Allah dan Rasul. Sebut Allah, kemudian baru sebut Rah. Jadi hanali santu dapa awai Allah, duduk dapa duduk Rasul. Hanali kesan santu Allah ngerasul anak terbanding li. Nyan atrah halu-halu yang. Nyan yang tu'oh atrahnya adalah orang yang lehna ilmi, dendo, carang, bak berbicak, lagi kudi. Orang yang ka, yang lebih mufum, terbaganya yang kejaga hati yang menutup. Munya orang hana ilmi, panai naung ka guru naju. Hana gedepu ikannya yang katalah. Menyanpi. Tapi hana mufum. Munya orang mufum, beo talah. Munya munu talah dalam menutup. Nyokno hana get kesanji. Mau urung bak mututuk tetek kalang ke beda-beda ti. Nyok kan? Aduh tege pega apa habis sakit hati go mugi tu putai ganyan. Hana pu rupi igo ka habis tu jungka jungka aki bak pega habaknya. Ige yang biasa mentang yang bahasa pasaran ke. Nyok kan? Tapi lah durung na perasaan, mesanun, na etika bak berbicara, bicara. Nyata halu-halu. Pakkan ratakan somaksid keduanya. Hana galak ni Nabi. Karena hinan na taswiyah. Pesantut. Kesan Nabi santut dengan Allah. Linyan bak berkumpul. Pakai pesabai bahu pula. Na kesan sakakan nyan santut. Jadi tanya di dalam berbahasa. Harus kesanji sesuai bak tempat masing-masing. Ada antara orang menanti, na orang yang berat terhormat, na orang yang yuknya, nyan tetap pegah apa, berterkesan hidup bak tempat masing-masing. Baik orang ubud dapur raya, orang raya kata ubud, nyan kesalah tempat. Nyan menan, nyan tak halu-halu, nyan pakai perasaan, pakai ilmu. Mai tengok, nyan kena tetap dengarnya, tak tu'oh haju. Tetap itu memang tak ada pegah haba ke akal yang kena ju. Kan? Cuman punya ilmu tak usaha pecut-pecut, tak berputut. Segurung-gurung pun tak depu, hanaga tak tu, oh, dah pegah haba. Man punya tak kira dah hanaga tu, oh, pegah haba, im dah. Baik kuat tak pegah. Baik kuat tak jungkat ke. Habis relah kau buat dia tengok pegah haba. Wakana Ibrahim, yakrahu wa yajuzu ayyakula a'udzu billahi thumma bika. Dan adalah Nabi Ibrahim benci ia bahawa berkata seseorang, aku berlindung dengan Allah dan denganmu, dan harus bahwa dikatakan aku berlindung dengan Allah kemudian denganmu. Lu melindung ba Allah dan ba dron nya hanagalal meri santang santut. Nyolo lelaki tolong ba Allah dan ba drawan. Nyen kata pesantut Allah ngen makhluk. Yang lebih gak iban dak lu lelaki tolong ba Allah. Kemudian baru lu pegah ba drawan. Apakan karena terjadi ba makhluknyo menyonan takdir li Allah. Jadi hana kesan tante. Tanyo membutuhkan pertolongan kepada Allah nyan yang paling utama. Kemudian baru bak makhluk. Tapi menyatakan lo lelaki tolong bak drone dan bak Allah. Nyan lo lelaki tolong bak Allah dan bak drone nyan tante. Pulau ati tanyo kadang-kadang lebih berharap bak makhluk dengan bak Allah. Ini tidak salah juga dia. Ini tidak biasa salah. Saya menyukai lelaki bak Allah ini, saya tak yakin dia. Ya, menyukai bak orang langsung. Padahal pada depu, han terjadi menyukai han terkedir oleh Allah.
Ini kan salah, Matuji. Kan salah. Tetapi, menyo terkesan santut anak tak kot. Memang menyo terpikir lah, lebih kot pun. Tapi duk Allah dia ada, Nabi Muhammad dia. Ini lebih kot lah. Cuma tak perlu santut nak salah. Santut tulis kan maksud untuk santut bebu. Cuma hanya tulis tulisan. Tapi punya tak etika satu bebutnya kata lah. Memang punya nak ada perkembangan. Dia baikkan mudah. Dia puduk Allah. Nan Allah dia ada. Baru. Muhammad dia. Pakan dia puduk menan. Baik terkesan sang santa. Ini kalau baik. Nak adab dia. Wa ayah pula dan boleh. Bahawa dikatakan. Laulallah summa fulan. Wala yaqulu laulallah wa fulan. Jid takun. Andai jihkan karena Allah. Kemudian tipulin. Maka lung kargo. Maka lung kabinasa. Menyumenan jid. Menyukan karena dibantu oleh Allah. Kemudian. Le urung lain. So takun. Tipulan. Sungguh long kargo, sungguh long kabinasa. Nyanyi mana? Yang hanagat pu menyokan karena Allah dan urungnya. Nyan kasan, kasan tu nya yang hanagat hanya ka. Kahana adab kayak yang berbicara. Menyotai tiket santut tika cirek dia. Menyohana tiket santut. Hana buput tetapi dan nyohana ah. Ana adab dengan Allah. Wa kariha ba'duhum ayuqal Allahumma a'tiqna minan nar. Wa kana yaqulu al-itqu yakunu ba'dal wurud. Dan membenci sebagai mereka itu bahawa dikatakan. Nah, sebahagian ulama tengok berdoa ke yang hana galak ke meno cara berdoa yang hana galak ke. Ya Allah, lepaskan long, nepeluh long dari neraka, nepemerdeka long dari neraka. Yang hana galak ke mana? Pakai hana galak ke mana? Karena apa? Karena mumpung menyopeluh dari neraka kalau temang. Atau jatah temang ilai. Baru pun bebas. Berarti nak temang. Menyopelah yang kali temang kan. Nyahinan nak temang je. Nyahinan nak galak ke. Kiban sit. Nyankan berarti tuan hanajin dengan nombor doa lagi kan. Ati jihnyo. Nak bandingan. Kiban yang lebih kot. Wakanu yastajiru naminan nar. Tak ada mereka itu. Yastajiru menuntut halang dari neraka. Laki ju beruh lung dalam neraka. Kan pemerdeka dari neraka. Bek tamang neraka. Bek tamang lung dalam neraka. Yastajiru ajirna minan nar. Yang galak ke? Punya ajirna yang nak tamang ilik. Waya ta'awazuna minan nar. Dan berlindung dari neraka. Nah, kalau melindung buat neraka. Tapi punya nepulih lung buat neraka. Yang tanda apa? Kanak-kanak temang ni leh. Jatah temang duduk. Nyong baik nak jatah temang aju. Wassalam duduk. Lagi puai. Sedina Ali tengok doa kan? Ikut Nabi. Ya Allah, Nabi long buja kurung sabar. Hai, nagat rumah. Kibah nagat. Tapi duduk ni pegahai Nabi. Baik menang berdoa. Baik nyang berdoa. Hai nombor doa Iroh Tanali. Nombor doa. Laki afiah. Keselamatan. Laki afiah mata. Munyo sabar. Nyang kali dah ten berat. Payah sabar. Berarti laki cobaan ni leh. Duduk laki sabar. Ya kan? Tapi munyo tak laki afiah. Nyang hana. Hana cobaan. Hana berat. Man nasalah man. Man dua nasalah.
tapi lebih good. Main menyuruh kita nyok kalam cobaan. Si kalam cobaannya lelaki baju kurung sabar. Nyok tanya golom dalam cobaan. Lelaki berafiah ju, nyok baik pahalun sabar tadi. Ini biniman baik lumbu syukur ju mantap. Huh? Hai menurut tak sabar ada cobaan ke? Tak lelaki cobaan anak ke? Nabi Allah lumbu sakit lu nak sabar. Ya anak ke? Ya. Yang ke you lelaki pupu sehat. Main menyokar sakit, ya tak sabar. Baik nak lelaki sakit, nak minta pahala sabar. Allah Nabi, lombu sakit, bila cubaan, lombu sabar. Anak-anak pernah menang. Yang pernah, Rabbana atina fi dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Nyan yang lelaki. Cuma nak Nabi cubaan, urusan Allah. Wateka Nabi, nyan. Baru tak sabar. Hai menyo kita nyo citi cocok le dosa tu. Ya te tahu hi tu ya yo ada tang hi ti nyo lagi nyo kai tu. Ya, bubruk payah tak leke nyen cocok tengok kita nyo. Cuma yu reng je mano ju be ro ju kena kan. Hai je di. Nyo kang nembe kang berasa lah tergantung situasi lah. Nah kadang-kadang menu agak temu tutu, nah kadang-kadang mudih agak temu tutu kan beda-beda. Nya kan atas halu-halu. Nya kan? Mesti nak temu tutu busopan bacut-bacut, gut. Nah wate-wate hana ke benan. Ha. Hai kita pegah berakan rumah tengah tutung. Ya, tak jawab orang assalamualaikum, meluntuan pelik, merumpak ngendron bacut nah hai lu nak pegah apa? Menyohana halangan ni apa apa pula rumah tutung dia habis tutung rumah golong boleh dah pegah habai dia kok sopan kat yang nya ana butuh sopan ni nan hai eh rumah tutung beda pu kadang lau baga ke nya ka ni dia rumah tengah tutung assalamualaikum dah ajak macam Wajar, dia baik dah halangan. Apa pula saya rumah tutung. Kok sopan ke ya? Ini kan sopan ya. Ngut ya. Mengai. Ya? Ya, cuma bapak bertutung yang halu. Lihat, bayar dan murno ke ya? Kerja menyuruh hanagat. Hanagat je tentang cara bertutung. Baik macam tak. Ia minta. Meratif-meratif ke roh tu. Salah dia dah buka haban tu. Yang berat-berat, elemen berat. Buka haban ke biru juga buka haban. Hana habis-habis buka. Lagi orang betul, nak dapat di UI pun dah. Hu-hu-hu-hu-hu-hu. Haa, nampak iya. Hai saya tak pegah yang saya akai kanai tengok. Tak ada lagi tak pegah ke saat ilham tu. Ya, maka waqala rajulun dan berkata seorang lelaki Allahumma ja'alni mimman tusibuhu syafa'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ha. Jadi diro sahabat berdoa. Pu berdoa ya Allah najadi kalung dari kalangan orang yang mendapati syafaat Nabi Muhammad. Ya. Mana ke doa yang kibana ke di perlai ke jabatan? Nah, ya Allah, Nabi long buruh lang urung mendapat syafaat dari Nabi, bantuan Nabi di ngora kira. Faqala Huzaifah, maka neke le Huzaifah. Pun pegal le Huzaifah. Innallaha yughnil mu'minin an syafaati Muhammadin. Bahawa sungguh Allah nepekaya orang beriman daripada syafaat Nabi Muhammad. Dan adalah syafaat bagi orang yang berdosa di kalangan orang Islam. Getugur leh Hudzaifah. Hai, munya orang betul-betul beriman, anak payah bantu Nabi. Anak payah bantu. Tidak putra-putra tu. Tapi betul-betul beriman dalam arti hana berdosa
lam taat. Ana pun le bandua. Man lake bantuan berarti menyogetanya urang ge talake bantuan nabi nyal lage talake bumudo thai le mengawan tui nabi. Mai tanyo dro dari kamu dosa nyan tiga menanaju tika de depur ro temu dosa. Nyan payah lebih ke nyo kondisi urang hana berdosa. Munyo dro geget dah. Gelake gayan bu bantui nabi nyan nyo utatu nabi syarat jim do thai le. Nyo mudo sa bati lagi tam lake ro tu burulan do thai le ngan bantui na nabi. Tetiyo tengah sehat. Ya Allah Nabi gelong beik long turun sakit. Nyan sabar lagi telah ke sakit. Sebab buat eh baru eh tak turun cara je kamu sakit lah. Tengah sehat tu. Telah ke beik tak turun tak? Beik tak turun sakit. Nyan pu sabar lagi telah ke sakit. Nyan beik tak turun. Kiban si punya tengah sehat lah ke ju. Bersehat ju tapi. Berafiah. Man menyukar sakit. Kapa yang sabar? Nga tak laki, buik tak sah. Buduh lam sabar. Ngamban. Haluh kan? Wa qala Ibrahim. Iza qala rajulu li rajuli ya hamar. Ya khinzir. Kilalahu yaumal qiyamah hamaran. Ra'aitani khalaqtuhu khinziran. Berkata Ibrahim. Ini Ibrahim bin Nakhi. Sirah ulama sufi. Perkaitan, apabila berkata seseorang bagi seseorang yang lain, ya hamar, hai keledai, ya khinzir, hai babi. Nyan, kilalahu yaumal kiamah. Dikatakan baginya pada hari kiamat. Nyan, teorok kiamat kurung kengkun kegobenan. Hamaran, hai keledai. Ra'aitani khalaqtahu, engkau lihat aku ciptakan akannya. Nyatakan bui ke kau, hai bui dia ke. Nyanting lah. Kekeng kita tengok, hai bui. Nakakalan long ku cipta ji, bui. Jih long cipta le long urang kepukakan bui ka. Eh long ke kau pegak jih ke urang, kakak akan bui ka. Ya kekeng kita tengok bui, hai bui. Nak kala ni long ji kutip tajih bui kepukan meri bui je mah geje bet tabuh-buh nan gok anaga ha ji daya ke merasa ke le gebuh nan le urang ci ke Muhammad datamah itanya murwa dah ke ge ke de gebuh nan le urang ci Abdullah Abdullah cerape ya kan cerape maujud merasa benar ha wa an ibni abbas radhiyallahu anhuma dan daripada ibni abbas radhiyallahu anhuma inna ahadakum la yusyriku hatta yusyrika biqalbihi basungguh seorang kamu sungguh syirik ia sehingga ia syirik dengan anjingnya fayaqulu maka berkata ia laulahu lasurikna laylah. Kalau bukan karena anjing, sungguh dicurikan akan kami tadi malam. Nah, orang kadang-kadang syirik bagi pegahabah. Tengok pegahabah ke kan? Gepu syarikat Allah. Syarikat Allah. Kita cara apa syarikat Allah? Menyokon karena saya berkelam kajadeh hijui pencuri. Untung nate nate. Ha. Man kiban man. Kekan cirik. Cirik apabila tak itikut bahawa hanya but asih yang berselamat. Tetapi munyo tak itikut Allah ne berselamat dengan a ngan asih nyan hana cirik. Tapi munyo Allah asih yang bukan berselamat hana ruh Allah nyan kasih kire dan tengok dia dunia hanya dekat kan buat Allah yang buat teh jaga sire ha yang lebih hebat pun untuk jaga hati tu nepu selamat li Allah
menjadikan asal ya Allah sebagai sebab. Ha, yang peselamat hakikat Allah. Cuman nepetegedi asal sebagai sebab selamat. Kan asal peselamat. Allah menjadikan asal sebab untuk selah yang peselamat tu Allah. Karena asalnya iji takdir Allah di mandu. Munyohana ne pegaji li Allah, hanan de gedi naji, hana ti atanya. Munyohana de gedi cuma cu ada na sei cu si. Ha. Nambah. Wa qala Umar radhiyallahu an. Dan berkatalah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala yanhakum an tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Nepegali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasungu Allah Ta'ala menegah ia akan kamu bahwa engkau bersumpah dengan bapak-bapakmu. Siapa yang ada ia itu bersumpah, maka hendak bersumpah dengan Allah atau hendak diam ia. Ha. Wate tamu sumpah bek tameme ngemu sumpah nan urungci. Munya mutumpah mutumpah ngan Allah. Ha. Atau bek mutumpah ia mendang. Munyo kapur le tamu sumpah dengan nama Allah. Artinya yang tabesarkan Allah. Bek tabesarkan selain Allah. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, fa wallah maka demi Allah ma halaftu biha munzu sami'tuha, tidak aku bersumpah dengannya nama bapa semenjak aku dengar akannya. Leuhnyan Sayyidina Umar hantum li gemu sumpah yang ken ngan nama Allah. Nyawai kebiasaan orang Arab tengok bersumpah pakai nan bapa demi urung cik long demi nek long. Bahasa sumpah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasummul ainab karaman, jangan engkau namakan akan inab anggur akan karaman. Karamannya karman nyen bahasa Arab. Ha. Menyomakna karman mulia. Ha. Lan sebab urang Arab gebuhnan ke inap ke anggurnya gekeun karman. Karman netami Nabi ke anggur be kabuhnan mulia. Pancoco ji boke. Kiban si innamal karamu rajul muslim, hanya sanya yang mulia itu lelaki yang Islam urang. Maksud je be bucocok di debonan. Ha. Hai debonan mulia yang mulia urang Islam. Nyo ke boh anggur debonan mulia. Tuba kena netami Nabi walaupun kentam harum. Ati je nyan etika berbicara walaupun hana tu tingkat ha harum munyo lebih etika bubudoi de bupai aku. Ha nyo kadang ke binatang ko gege tebuhnan iya ka binatang kerase ge gede. Ha kurang ka hana ge. Wa qala Abu Hurairah, dan berkatalah Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna ahadukum abdi, jangan sekali-kali berkata seorang kamu hambaku, wala ummati dan umatku, kullukum abidullah, semua kamu hamba Allah, wa kullu nisaikum imaullah, dan semua perempuanmu itu budak Allah. Wal yakul gulami wa jariyati, dan hendak berkata gulami, ha, tanggunganku,
Wa jariyati, jariyahku. Wa fataya, dan pemudaku. Wa fatati, dan gadisku. Jadi jamun kena urang nalamian. Bola mi agam, bola mi inang. Nyan habek kun kelamik nyan hamba. Hamba lo. Karena mandum katanya hamba Allah. Karena hamba makhluk. Nyanyokun hamba. Nyan hanadab. Karena hamba nyan cocok. Nyan kun al. Kun Allah. Karena mandum hamba Allah. Walaupun nyan lamit katanya. Tapi nyan kun hamba katanya. Tetap nyan hamba al. Dibanti yang betul kun. Hulami hulam. Dengan bahasa yang lain. Jariah. Atau fataya. Fataya mana ji? Pemudaku. Atau punya yang ini fatati. Gadisku. Nyah jekun. Menan. Jekun lamin. Jekun hamba. Hanya hamba adalah hamba Allah. Walayakulul mamluk. Dan tidak berkatalah oleh lamin. Rabbi. Tuhanku. Rabbi, kata-kata Rabbi. Yang mana Rabbi, mana je Tuhanku. Pemilikku, jadi mana Rabbi. Tapi karena Rabbi yang tak pakai ke Tuhan, bekle, pakai ke Tuhan, Rabbi yang ada tentang Tuhan bagi lamiknya, tak dengan Tuhan. Bek ke Rabbi. Walah Rabbati, bek si Rabbati. Yang betul kipan, walayakul saidi, penghuluku, wasaidati, punya inang, penghulu perempuanku. Pakan hambikun hamba. Hambaku. Fakullukum abidun. Karena maka semua kamu itu hamba. Kemudian kita pun hamba. Dua-dua itu hamba. Orang je hamba Allah. Tanya apa hamba Allah. Santa. Oh toke anak buah. Tuan. Lami. Mandum hamba Allah. Hamba Allah yang santa. Hanjitnya tak apa hamba. Sabit makhluk tu. Yang makhluknya mandum hamba Allah. Hamba Allah. Baik kengkun hamba tanya. Warabullah subhanahu. Dan yang Rab. Itu Tuhan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taqulu lil fasik sayyiduna. Jangan engkau kata bagi orang fasik. Penghulu kami. Ya. Nah urang pasek. Akai bro. Nyambek kengke. Nyampang oleh kamu. Pemimpin kamu. Nyang bikin. Kita ingin kan. Tidak pui. Guru paseknya. Hang bikin. Pemimpin kamu. Pakan tak pekah. Tak peraya. Han Nabi peraya. Urang nyan. Urang pasek. Fa innahu iyakun sayyiduk sayyidakum faqad akhsaktum rabbakum. Karena sesungguhnya jika ada itu penghulumu, maka sungguh engkau murkakan akan Tuhanmu. Munyo katanyo kurung fasik ta pegahnyan atasan katanyo pangule katanyo nyen tanyo kata pebengeh tu Tuhan bengeh kurung nyan itanyo kata pemulia urungnya bengeh Tuhan. Dibanti menyorong bro, tak ajak bergerak ke? Tak pekat bergerak ke mentah? Baik tak peraya-raya urungnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangkala ana bari'um minal Islam, fa'inkana sadiqan fahuwa kamakala. Siapa yang berkata, aku terlepas daripada Islam. Maka jika ada ia itu yang benar, maka dianya itu seperti barang yang dia berkata. Wa in kana kadziban, dan jika ada itu yang bohong, falayarja, liarja'a, maka tidak kembali ia kepada Islam saliman, halkaran yang selamat. Nah urang keung lepas ro dari Islam. Ana agama-agama ngelu. Ha, nya ke pulih ro ngan agama. Agama. Baik pegang-pegang agama ke no? Tidak nasihat. Hanjutlah agama. Hana agama-agama ini. Ngeluh.
Yang kagakkan pelihara dari agama. Yang menyebutkan yakin dari hati yang tubit dari agama. Ha. Menyokan kerana bengih ke keberigian ke. Hai baru pernah mama dawak. Dia mendawak. Pegah dia lawan dawak. Hanjutlah agama. Latih ke nyo. Tapi bak bengih ke orangnya. Anak agama-agama ini. Yang menyok sulit. Nyan ditanya juga agama terusak. Han kembali Islam tanya utuh sempur sempurna. Katarilah agama tu. Mendawa be mendawa puteide be puteide tapi bek gideng-gideng agama bek lawan-lawan agama. Bahaya. Dibanti menyukai pegah agama nyan muka sangat tunduk. Tentalu tu. Ha, ilu menyuka agamanya hang kulawan li, hang ikut lawan, hang lu lawan Allah. Tunduk. Nyangka betul. Nyukkan bak perle lawan buruk. Ratai pegah bah agama. Agama-agama tak lawan. Nyan tubit dari agama. Nyukkan bak pegah-pegah bah tak kan? Nyukkan? Ada berberikan hajat yang agama baik tak kira. Agama baik terle. Apapun tatun. Asai agama telah selamat. Biasa di mata berikan tu. Banda mudawa kan karak-rak beliau ke kita nyawa. Duduk baik pegang hanjut lah agama. Nyonya pita petik halia keji. Tak lawan juga agama-agama. Nyan kabah. Mucap juga pegang. Nyan contoh-contoh yang jauh pegah tak bunuh kau likut nyan contoh-contoh. Ha, cuman hana memadangan contohnya menan ke hal-hal yang lain. Jaga etika dalam berbicara. Bicara. Pakai fikiran, pakai punyum-punyum perasaan. Ha, baik timbul efek-efek akibat dari berbicaranya negatif. Yang buruk. Nyonya menolong pegah. Kesanjih buruk anagat. Hidari. Nyonya menolong cara tak pegah. Nyonya lebih gat. Lakukan. Ha. Jadi nyan payah punyum-punyum buat pegah habar. Baik buat pupu yang tu suut. Ya kan? Le tanya releh karena salah tak buat tersuut habar. Tengah gat-gat dengan cara. Beo tagai mesiru apa ka pakai pakan tiba haba tagai pai lain hana sepu pi hana mu cupit ana aki hana mu cuti pi pi ba salah pegah ga apa ha maka jaga getanya urut-urut gop ti ate tau urut gop ta punyum-punyum ti bebe ba aki ci mekam dai urut. Hai, long sayang ku kan yang kurut. Tapi nyoba lagi cuba kamnya yang kenurutnya. Cuba ingat kau kau benda. Gara-gara kan yang sayang, cuba ingat kau. Yang mana ni? Payah penyum-penyum. Yang bad. Wa man ta'ammala. Jami'a ma'oratnahu min afatil lisan. Alima annahu idha atlaqa lisanahu lam yaslam. Nyo kabeh dari kagak pegah kotrip kai leket tentang etika berbicara berbicara yang kata bebe leket do menyobit darenung ada tabe ya tapi miki pu yang kala ke bahai leket pasti tanyo tayakini pu tayakini iza atlaqa lisanahu lam taslam apabila ketio talepaskan lidah hana tak kontrol dan tak jaga tanyo binasa han selamat. Ha. Lidahnya menyuhana tak jaga, hana selamat. Buh dunia, buh akhirat. Akhirat han selamat dari neraka. Dunia pih rugo karena salah berbicara. Berbicara. Sampai dia lelah berbicara, bapa tutup. Tadi yang nak gepoh hana. Mempakan si kadua ke kancu. Bapa mendawak dah. Bapa mertuh, bapa tutup. Lepas sakit, ya, dia berduduk.
Munyo kenang masa ji kenang ngan tukar, ngan tukar atau ngembak gerundung kan, dia tak buh-buh pala pulih. Ya kan? Tapi munyo kenang idih bakti. Tu ngan mati han tertua. Dalam semayang tinggal. Tak ada kucing untuk mayang gop, tengah untuk mayang tengah tengah ikut gerok, pataki, patiah baca aju, ya kan? Ah, anak kucing untuk mayang, kan? Ada ratilan untuk mayang, pakai dengan beri gaya kurung je. Mah, anak itu mayang kat robot eh, dia itu mayang hati dengan sakit, pakai ikut gerok, sakit. Nah, karena apabila hati terluka, sulit sembuh. So yang luka hati tutu lidah lepas luka lah dik. Hai munyo salah munji berumu pajuh rajun je tak je ye boh kuyun kan. Dapa jauh buat ciri. Mai munyo tai tameng rek punyung kena late pun dapa jauh bi duit. Hadu pun pajuh. Oh dah ya dapa bahu-bahu ada ya. Ya kan? Tanu putua hai tim tua. Jadi kesimpulan je apa? Munyo lidahnya hana kontrol, berbicara hana kontrol, binasa. Mesti bicaranya hati-hati, jaga etika. Jaita akibat buruk. Wa inda dalika yu'rafu sirru qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika demikian tarenungi pu yang kalah gebahas ilikat, diketahuikan rahasia katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man samata naja, siapa yang diam kemenangan. Nabi pun berkah, so yang iem menang, diam itu kemenangan. Pakon bak berbicara binata. Mai tanyo hai datun. Mumek-mek de gede. Menyukai ke tanya, menyukulom tabalah yang hantengut tu. Sapu hampai. Padahal tak ia mentang. Yang kemana? Kemenangan. Menyuk tabalah. Pun lepas kena balah hae kutun. Menyuk hae nak tegak pun balah. Sebab menyukai nak balah hae tak malam. Ya kan? Kau sakit ku hae kutun. Ku balah. Malah nak balah hae rambut. Ibalah lah. Atang kawai hai datun ke pun tak temah lo. Lagi orang luka lidah kalau apa jauh licah ke. Kaka orang tak temah lo pun jauh jembeli. Yang menanti hai datun dah pegah lo belinya ibalah lelom sakit lelom tak balah lelom. Tapi menyoik tak im. Sengap kerot pulam yang butuh im dari hati im. Bem tak ingat pi. Ai pun tak ingat ke. Kakak-kakak ni ju. Lagi orang geli dah. Atai geli tak apa je ubat anti geli. Macam baik geli tu leh. Ya dah pun kak geli aju. Anak ke pupuk kan. Pi menyotanya-nyo geli. Pantahan tu. Makin geli makin geli. Han pantahan tu. Menanti dah yo punya bagah tu peh perasaan tak menutui kau punya anak-anak. Ada apa? Rangu menderita udah itu. Kan hana pat baju bu menderita. Kan gerah hana ia menderita. Dumpu gena. Pakai-pakai udah menderita. Perasaan sakit. Sakit. Makan sakit. Ikun. Ikun. Hai ku fikir nak baik ke ikut. Kali tadi ngai sinyoi pekun sijih pekun menderita tu gara-garanya. Kan hana bu hana iya ke ikut. Baya menderita tu. Draw tu. Iban di. Ya, tanya tak murno ju tak berpatah-patah draw tu. Asai draw tu baik salah. Berpatah-patah draw kakun julam. Mama tanya, hei ikun agak satu. Beroi si duduk ikun. Ya kan? Mama menyoik tabalah, latah, tanya, nyai kelau. Buh tamih nyan soya geliak. Cina geliak tamih nanti, menggelitan. Cina tetap geliak tamih nyai cen-cen, nyan siapa nak geliak.
Nanti urung. Saya akan cabai juga. Ikli ada di itu. Kaki yang julam. Ya, mahan masa buahnya menderita udep tu. Tidak periksa si menderita udep. Sakit perasaan. Pakai perasaan puan Ibi ibu. Kondit. Pukai pulun ke Ibi baje. Kondit. Pakai ikun. Lianna hazil afat kulluha mahalik wa ma'atib. Karena basungu ini bala-bala lidah berbicara, semuanya itu membinasakan, menghancurkan, wa ma'atib dan terjela. Buruk hanagat. Wahia ala tariqil mutakallim, dan dianya bala-bala itu berada di atas jalan orang yang berbicara. Seluruh bala-bala akibat bahaya-bahaya dari mututu, buh dosa di akhirat bohino idonya, nyen terjadi bak ureng yang berbicara. Ureng diam selamat, hana. Tapi mendung resiko bak ureng kuat pegahaba, tetapi hana adab. Hana gejaga, hana kontrol. Bersesuai lagi aturan syariat daruan agama. Fa'in sakata salima min alkul. Maka jika diam, selamat dari semuanya. Munyo ta'iyam hana resiko. Ta'iyam merata. Hana resiko tapi. Wa inna taqa wa takallama khatara binafsihi. Dan jika berbicara dan berkata-kata, bahaya dengan dirinya. Munyok kata mututu nyena resi. Nah resiko. Kadang ada sadari. Resikonya iwa terah tu. Terah nurina. Kapan duduk ni pegah lah koron ni tulis. Kau tulis lah koron. Kan je tak percaya. Siap tu mengur. Nyai kanya ni ho-ho yang kemita rezeki. Hanya percaya aku. Pakai pegah. Perumah ke mantang pegah ke yang tulis. Melihat tak lelaki tu pengnya peng je. Pernah nak orang yang kerja namun pak. Kena hai percaya hanya kerja, kedih kerjasama hanya. Pakat. Akibat tutu. Duduk yang susah so. Kadang dengan kepuas sepuluh kita tengok kan. Maka sawa balak. Orang kera di ke lidah si. Ya kan? Yang contoh. Kamu nak iron hana mana. Itu contoh supaya abis-abis. Yang kemenang-menang resiko. Baru hana bahaya apa jan tamu tutu. Illa ayuafiqahu lisanon fasihun. Wa ilmun ghazirun. Wa war'on hafizun. Wa muraqabatun lazimatun. Wa yuqallilu minal kalam. Baru hana bahaya mututu. Ha, benar bagitanya padi-padi bohat. Pu daripada bohar. Pertama, sepakat akannya lisan yang fasih. Di saat berbicara, lidah gitanya fasih. Artiji fasih, carang bak tamu tutu, han me-efek buruk. Lihai bak tamu tutu, hana berakibat akibat yang buruk. Menyohana lihai, need God, tapi salah. Rencana God. Tetapi karena hana tatu'o, kaka akibat hana? Hana God. Hai lagi tanya mana, tetap menutu salah tak pegah apa? Hana pasal, tanya pegahnya roh je. Motor tengah ia tret. Tengah ia tret. Ilikut naluang, tanya you maju, karuh takut mundur. Mereka kena lupa ke kudih lemparik. Mundur takut. Anak pasal. Jadi saya nak berupa. Pasal lagi orang gagah pegah apa. Nanti yang dia ke kenet motor. Saya ke kenet motor gagah apa tu je. Dia supir ke mun. Ini yurim kan. Saya so, tunggu ke nanti. Tung, 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 tung. Lihat balap perik baru guh.
Nyen bagi gai i medang. Habis salah supir-supir tu. You wait uri uwi ikun kanan ikun. You wait uwi ke kanan kanan. Aku pun ke kanan ke masuk long uwi je roh kedai muka. Ha, yang nak ke lisan Hanafa. Hanafa saya. Kena pegahnya roh je kebiasaan dia yo. Salah dah pegah. Ngan baru syarat pun ni leh. Nyan lisan bufa. Bufa saya. Mencapai pas tujuan yang dah pegah bayang. Beri mufum sesuai lagi kita nyomak. Maksud. Sebab buat pun mufum ke pahana mangan. Kita nyomak tukang pegah kaget mufum. Yurungnya mufum dan. Ngan so salah. Boleh jadi urung pegah anak kena pegah. Pula mesepat yang dengar bangai yang pegah anak tu. Oh. Ya kini lubut kaget mendua mumang inan. Tapi menyo urung ketok oh pegah bagah mu formula. Menyo kana ketok oh pegah ngan ke urung pegah lagi mu form. Urung ceh kan mentamah mu mang ke. Oke gigi gue pakai mu mang ke jojo ada ku doh kan aku tong. Ana ketok oh cara pegah. Gin ana fasih di. Yang kedua, ilmun ghazirun. Ilmu yang luas, benar ilmu. Ha, munyo urang hana ilmu salah ke pegah abah hana gedepu. Jadi ilmu yang dalam, ilmun ghazirun. Ha, nyen yang kedua. Yang kedua war'un wa war'un hafizun, war'a yang memelihara. Artiji ge nyen e ge kontrol selera berbicara. Ate ge mututukeun karena dorongan nafsu. Dorongan emosi, tapi dorongan ilmu. Yang hana perle pegah, haruh ke pegah. Eh ketun. Haa, ke lagi urung batuk. Hai ketun. Tanya pakar roh dah pegah angkan-angkan. Merasa, mangan, kepuas, curhat. Ya. Waktu dah curhat, kita tanya habis rela kau menduk. Cerita keburukan kau, berjatuh kau. Kita tanya dah pegah curhat, kepuas hati itu. Pakar. Hai tun selek hana war'a tapi kontrol selera berbicara. Yang padip yang ke wa muraqabah lazimah dan mengintai yang tetap. Tak intai tapi be salah. Tak jaga be tu roh lam tutu yang salah. Beruh sabe lambe butoi hati-hati teliti. Ha, jadi teliti. Wa yuqallilu minal kalam kemudian menyedikitkan berbicara bekle haba menyo ilmena tapi menyo kakuat pegahaba roh tu yang salah dibancit hemat dalam berbicara. Ha, pada bawah cara ji baru je kuat pegahaba lidah bufaseh ilme bulwa kemudian ik kontrol selera berbicara cara war'a. Yang keempat selalu teliti dan hati-hati. Yang kelima jangan banyak berbicara. Berbicara. Menyohana tanya imda. Fa'asahu yaslumu inda dalika. Maka mudah-mudahannya selamat ketika demikian. Nyan menyukana ilmi na harapan selamat. Na syarat limeng boh buno. Nyan nah harapan untuk selamat han binasa bak pegah bang. Tetapi harapan kan pasti wahwa ma'a jami'i zalika la yanfaqu anil khatri walaupun kala tan ilmu walaupun ditanyo kana sifat-sifat lagi pegah bunuh tetapi tetap hana terlepas dari bahaya. Kadang-kadang tetap terjebak menanlah tutuyo. Ada bumalim tan ilmu. Munyo kala pegah nyan ka terjebak roh lam yang tak yang salah yang hanaga. Fa in kunta la taqduru ala an takuna mimman takallama faganima fakum mimman sakata fasalima. Maka jika adalah kamu tidak sanggup di atas bahwa adalah kamu daripada orang yang berbicara maka beruntung maka hendaklah
kamu daripada orang yang diam, maka selamat. Nah, jadi kita nyomong cocok sikap. Pastikan beruntung, bermanfaat, baik binasa, baik rugo, tidak bicara. Silakan bicara. Menyuhai, melabat, damita labah, bak pegahaba, lebih get taim, selamat manda. Kahana labah, hanaru, hanarugo. Malah kadang-kadang bapak imnya nalaba. Munyo pegahaba buna laba. Pertama ile kahana laba kerat laba dunia. Pijut di. Betit laba dunia rugo akhirat. Atau melaba dunia akhir. Atau laba akhirat to. Nyokon wate te pegahaba ke dunia hana laba ke akhirat dan im do. Pulau dunia rugo, akhirat-akhirat rugo. Lebih berat iam lah. Atau laba dunia rugo akhirat, iam si. Tak iam tau. Berbicaralah, keluarlah suara-suara bak lidah kedanyo. Hanya yang menguntung, yang menguntungkan. Bek yang sia-sia. Apalagi yang merugikan. Nyan nasihat Imam Ghazali untuk selamat. Nyanya sehat agama dia. Nyoik menang kok god dia. Haya dia menang. Ya kan? Hai mesti menyoik menang ke haya dia. Menyo mecapnya menang asa haja ai. Rurung pungo saban dia ya. Maka makin pungo makin berat mecap. Dan yang kuat mecap berat santik dengan rurung pungo je. Ya kan? Tidak rurung pungo ke pegahba ke roi. Tidak roi pegahba nak urut. Hai tun. Pimnyo e kontrol yang duh tanyo betul-betul hebat. Sebab musoso e ada yang. Ha, karena gerah berbicara ya. Berat tahak ya. Mesti anak ke bu taikat la uro tarik dua uro. Nak gerai. Gerai, tapi lebih gerah udeng ke pegahaba dah e tu. Be gerah yang lo. Ha, nganak ke bu je gerah ke jangan.